salam sejahtera. Anda bersama saya, Anis Nabila Omarudin, dalam rancangan masakan terbaru Enak Tradisi. Rancangan ini akan membawa anda menjelajahi seluruh negeri untuk menyediakan masakan tradisional Malaysia. Dan pada minggu ini, kami berada di Negeri Sembilan Darul Khusus. Sebelum kita belajar masak masakan negeri ini, apa kata kalau kita mempelajari sedikit tentang Negeri Sembilan Darul Khusus? Masyarakat Minangkabau amat sinonim dengan Negeri Sembilan. Mereka berasal dari Sumatera dan telah bertapak di Negeri Sembilan sejak kurun ke-15. Mereka mempunyai adat-adat tersendiri yang masih kekal hingga hari ini. Sekarang ini saya berada di Museum Negeri Sembilan Darul Khusus di mana saya telah mempelajari banyak sangat fakta tentang Negeri Sembilan. Seperti bagaimana mereka dapat nama dia, iaitu perkataan negeri itu datang daripada perkataan Minangkabau iaitu negari. Dan sembilan pula adalah sembilan buah negeri iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johor, Jelebu, Naning, Segamat, Ulu Pahang, Jelai dan juga Kelang. Selain daripada itu, kat sini saya nak tunjuk sikit ni. Yang ini adalah seni bina. Negeri Sembilan terkenal dengan seni bina Minangkabau dan juga adat pepatih. Anda boleh tengok kat sini, bumbung-bumbung dia yang cantik. Saya rasa dah cukuplah tu. Saya banyak pula cakap pasal Negeri Sembilan. Apa kata kalau kita cakap tentang masakan tradisi Negeri Sembilan? Saya dan kru-kru dalam perjalanan ke homestay Kampung Pelegung di mana kita akan menyediakan masakan tradisional Negeri Sembilan kita. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit tentang Kampung Pelegung ni. Bagaimana ia mendapat nama Pelegung tu? Pada 160 tahun yang lalu dari Kampung Kepayang hingga ke Pelegung, mereka telah memalu gong tu untuk menghalau binatang-binatang buas. Jadi sepanjang-panjang jalan tu mereka pun palulah gong. Jadi kerana itulah kampung tu dapat nama Pelegung. Jadi kita akan ke sana ya sekarang. Di Kampung Pelegung terdapat 25 buah rumah homestay. Sejarah penubuhan homestay bermula dengan penubuhan K3P Pelegung pada 4 Ogos 1996 atau kini dikenali sebagai Community Bestari. Daya tarikan yang terdapat di homestay Pelegung adalah seperti aktiviti-aktiviti kebudayaan dan kesenian seperti persembahan pengantin ala adat pepatih, demo menoreh pokok getah, persembahan cak lempong dan macam-macam lagi. Baiklah, sekarang ni kita berada di homestay Pelegung dan sekarang ni saya akan bertemu dengan Hajah Junaidah ataupun lebih dikenali dengan Mak Jah yang akan membantu saya untuk menyediakan masakan-masakan tradisional Negeri Sembilan. Saya nak kenalkan Mak Jah, iaitu salah seorang pada penduduk homestay Kampung Pelegung. Ya. Mak Jah, hari ini Mak Jah tolong saya masak kan? Ya. Dia akan tolong saya masak masakan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, Mak Jah dah siap masak? Ya, saya sedia. Okey, jom. Okey, jom. Penonton, sebelum kita memulakan masakan kita, kita akan bersimbang sikit dengan Mak Jah. Maklumlah Mak Jah ni pakar dalam menyediakan masakan negeri, Mak Jah. Ya, tapi taklah sepakar mana pun. Jangan malu-malu. Okeylah, tak apa Mak Jah, saya nak tanya sikit ni. Apakah masakan istimewa Negeri Sembilan? Masakan istimewa Negeri Sembilan ni masak lomak cili padi. Yalah. Pasti ya, setiap rumah mesti ada masak lemak cili padi ya. Ya, kalau tidak tak ada nama bukan Negeri Sembilan. Yalah tu. Selain pada tu? Ikan keli. Ikan keli masak apa? Dia goreng belada, ataupun dia panggang, dia cican dengan ayam asam. Ui, sedapnya. Lah. Mak Jah, cuba cerita sikit. Hari ini kita nak masak apa? Hari ini Mak Jah nak masak sambal tempoyak lah. Sambal tempoyak. Tapi yang tu sampingan dia. Apa menu utama ni Mak Jah? Menu utamanya? Itu daging salai lah. Masak lemak cili padi. Memang best. Memang sedap. Okey Mak Jah, kuih. Apa kuih tradisional yang kita nak sediakan hari ini? Kuih apam tepung beras. Apam tepung beras? Ya. Yeah. Jadi Mak Jah, saya nak tanya. Sebelum kita masak, beli bahan-bahan kat pasar ke apa?
Kebanyakannya mak cik tanam sendiri ataupun di kawasan kampung dan sebenarnya pergi di pasar lah, tak semua yang ada kan. Tapi ulam-ulam nak buat sambal tempoyak tu ada kat sini? Ada. Boleh petik? Boleh. Apa kata kalau kita petik dulu saja? Apa kata kalau kita pergi cari bahan-bahan sekarang? Haji Ahmad, iaitu suami Mak Jah. Dia dah lapar dah. Dia dah cakap dia dah lapar. Dia nak makan apa ni, daging salai masak lemak. Jadi kita pun kenalah pergi pasar cepat-cepat dan beli bahan-bahan untuk menyediakannya. Yeah. Okey, jom. Okay. Jom. Cili tu, inilah dia kalau kita rajin becuk tanam. Jimat pun jimat. Dapat sayur-sayuran segar. Tengoklah. Ini daun kunyit besarnya. Ini daun kunyitnya cukup bajanya. Dia mesti besar. Senang je kan sebenarnya nak jaga dia? Senang. Tahu baja organik je. Tak susah. Baja organik je. Kita nak cari halia kat macam. Ya. Ni apa pokok halia ni? Pokok halia tu. Teruk gali lah ni. Pucuk ubi lah. Pucuk ubi ni. Banyak ni. Kalau orang yang tak kenal pucuk ubi ni lah rupanya. Pucuk ubi ni bagus ni. Pucuk ubi ni manis ni. Apa beza dia macam yang ni dia merah? Ini pucuk ubi Medan namanya. Yang tu pucuk bidang buluh pun boleh dikatakan. Tapi yang ni lagi sedap lah ni. Yang ni lagi sedap. Yang lebih putih lagi sedap. Lagi sedap. Wangi betul. Ni serai ni bagus. Serai ni yang kecil ni bagus. Apa kalau yang kasar dia ada dua macam ni. Satu serai yang kasar tu, yang besar tu untuk buat tom yam. Ini buat macam buat rendang ke, buat sambal ni okeylah. Itulah tips dari Mak Jah. Serai kecil sesuai untuk buat rendang, serai besar untuk kita buat tom yam. Okey, jom Mak Jah. Okey. Jom. Penatlah tadi cari barang dengan Mak Jah nak masak tadi. Tapi sebelum kita masak, saya membawa anda ke tempat bersejarah homestay Pelegong, iaitu di Perigi Dara. Kenapa dia dapat nama Perigi Dara ni? Kerana katanya lah pada tahun 1866, seorang anak dara yang nak kahwin, yang bermunajat nak kahwin ni tak dapat jodoh. Dia pun telah bermimpi, kata dia kena gali perigi dekat dengan parit. Jadi dia pun bangun, gali. Keluarlah air mata air. Jadi dia pun telah minumlah air itu untuk berhari-hari. Kemudian dengan izin Allah telah jumpa jodoh. Jadi kepada sesiapa yang nak cari jodoh, yang belum jumpa jodoh, datanglah ke Perigi Dara Homestay Pelegong. Saya lambat lagi. Sekarang ni kita sedang membuat persediaan untuk menyediakan daging salai masak lemak. Jadi saya sedang memotong daging. Okey, saya nak tunjuk sikit. Kalau kita nak salai daging mengikut cara tradisional orang negeri Sembilan, kita harus potong mengikut urat, bukan lawan urat. Kalau kita biasanya potong daging, kita akan potong lawan urat supaya dagingnya lembut. Tapi untuk menyalai daging, kita mengikut urat. Seperti ini. Tunjukkan. Dan Mak Jah cakap tadi kat saya haruslah tebal. Tebal sini okey Mak Jah? Tebal lagi sikit lagi. Tebal lagi sangat lah. Kita nak tebal lagi sikit. Tebal macam ni ya? Tebal lagi. Sini. Cara tradisional untuk menyalai daging di sini ya. Campurkan sedikit kunyit dan juga garam sebelum kita salaikannya menggunakan sabut kelapa.
sikit je. Tak nak jangan banyak sangat, nanti dia masin. Nanti dah nak buat lauk kena campur lagi garam ni, Mak Jah. Okay. Jadi salai taruh je atas macam tu. Taruh ke atas tu. Selalunya kalau kita nak buat lebih kurang berapa lama? Dah kurang setengah jam. Tak sampailah, tak sampailah setengah jam tengok dia punya bara ni je lah. Jadi kita biarkan je. Nah, biarkan. Jangan kali-kali eh. Ah, tak payah. Tunggu sampai kuning ya. Okey, kita biarkan saja sehingga dia kuning. Ah, jangan sentuh-sentuh, jangan kali-kali. Nah, biar dia masak sikit dah. Inilah yang menyebabkan masakan daging salai masak lemak cili api ni lain daripada yang lain eh. Negeri Sembilan punya lain kerana teknik ini. Baiklah, inilah rupanya setelah ia siap disalaikan. Ha, Mak Jah, dah lah sampai masanya untuk kita masak sekarang ni. Saya pun dah lapar. Pak Haji kat dalam rumah tu pun dah lapar. Bila saya cerita tadi yang Mak Jah ni terkenal kat kampung ni sebab dia pandai masak, saya tak tipu. Ramai penonton yang ada dengan kita pada hari ni nak tengok Mak Jah masak. Beraksi ya, Mak Jah. Okey. Apa kata kalau kita tak buang masa lagi? Kita siapkan kita punya ni. Oh, potong daging dulu ya. Okey, daging yang dah salai ni tengoklah punyalah cantik daging yang kita salai tadi. Okey, kita akan potong dia dan kita akan rebus dulu ya, Mak Jah. Ah, ya, ya. Okey, biarlah saya potong, Mak Jah. Potong. Jadi siapa yang ramai-ramai ni, Mak Jah? Ini semua kawan-kawan jajaran Mak Jah dalam homestay lah. Oh. Ini semua keluarga angkat homestay. Oh, keluarga angkat homestay. Semua kawan-kawan Mak Jah. Oh, ramai ya. Jadi lepas kita dah potong tempat-tempat ni, macam okey? Kita dah dah cuci tadi, kita akan rebus. Okey, kita dah cuci daging ni dulu, kemudian kita rebuslah. Ya. Yeah. Okey, rebus. Agak-agaknya berapa lama Mak Jah nak rebus? Tak lamalah sebab daging kita tu dah empuk tu. Tak apa keraskan, kita dalam 20 minit okeylah. Sambil kita nak rebus ni, Mak Jah, kita masak yang lain lah boleh? Boleh, kita boleh buat sambal tempoyak kan? Kita buat sambal tempoyak. Nak tahu bahan-bahan yang nak apa ni nak guna untuk sambal tempoyak ni. Bahan-bahannya adalah cili padi, kunyit hidup, serai, bawang putih, bawang merah, bawang besar, pucuk ubi, daun kunyit, daun kaduk, pucuk labu, ikan bilis, petai, tempoyak, santan, garam dan juga gula. Jadi kita kena masukkan daun dulu. Masukkan daun ni dulu. Yang ni tak guna minyak eh, jadi sangat sihat. Masukkan cili padi, serai. Kita masukkan bawang kecil dengan bawang putih. Bawang, masukkan ikan bilis. Kita masukkan tempoyak. Masukkan tempoyak. Banyak ni. Oh, tak perlu banyak. Nanti dulu tengok dulu, kita tengok dulu. Gaulkan dulu. Jangan pasang api lagi. Belum. Oh, jangan pasang api lagi. Jadi gaulkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Gaul pelan-pelan. Gaulkanlah sampai dia sebati lah kena dia. Habis dulu. Okey. Okey. Ini masuk air. Nanti kejapnya dia ada sakit kuning. Ini yang penyedap dia kan. Penyedap dia. Inilah lagi satu tips. Tips. Kita tak boleh buang kan? Kita tak boleh buang. Jangan membazir. Kita kena sampai taruh air biar licin tempoyak tu punya bekas. Sebab kata Mak Jah yang itulah yang membuatkan dia sedap. Masukkan dia. Sekali garam dia. Masukkan garam terus? Masukkan garam. Okey. Garam. Garam dan gula. Dan gula. Gula sikit. Dan gula. Okey. Tapi gula jangan banyak sangat sebab tempoyak ni tempoyak baru. Taruh dalam 3 sudu dulu. Kalau rasa pedas je, tak ada manis je, tak sedap juga. Untuk pasang santan dulu. Okay. Masuk lagi. Okey. Lagi. Okey. Cuba kacau dulu. Jangan terlampau banyak, nanti lambat. Semua bahan-bahan kecuali bawang merah dan petai. Ya. Masukkan, kaulkan dengan tempoyak. Kemudian baru kita masukkan santan. Yeah. Tapi api jangan pasang lagi. Janganlah pasang dulu. Jangan pasang dulu. Okey. Okey, lepas ni kita boleh hidupkan api. Sekarang ni lah. Sekarang ni hidupkan api. Okey. Bau dia sedapnya. Sedap tak? Napa tak? Okey, sekejap lagi kita makan, okey? Okey, dia agak mendidih sedikit. Jadi kita pun boleh masukkan petai sekarang, petai. Mak Jah. Ya. Okey, masukkan.
Masukkan bawang besar. Okey, jadi kita akan kacau dia sampai dia masak ya, sampai dia mendidih. Cara penyediaannya. Gaulkan kesemua bahan-bahan kecuali santan di dalam periuk. Setelah ulam-ulam kelihatan layu, masukkan santan dan gaulkan sehingga rata. Pastikan api dapur anda perlahan. Masukkan garam dan gula secukup rasa dan gaulkannya sehingga mendidih. Ia juga sesuai dihidangkan dengan cucur. Okey, sekarang ni kita akan sediakan apa ni bahan-bahan untuk buat gulai lemak daging salai pula. Ya, ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk masak lemak daging salai. Daging, cili padi, kunyit hidup, bawang merah, bawang putih, halia, serai, asam keping, pucuk ubi, santan, serbuk kunyit, garam dan juga gula. Dan kat sini kita ada santan. Oh, tadi santan tu kita perah kat belakang ya, Mak Jah. Ini setelah tumbuk cili padi dan juga kunyit. Dan sekarang ni kita tumbuk bawang putih, halia dengan bawang merah. Sedikit saja, tapi kita tak nak tumbuk dia sampai lumat. Dan dua batang serai dititik. Daging yang kita dah rebus tadi, kita jangan kita gunakan air dia. Okey, baiklah kita masukkan bawang merah, halia dan juga bawang putih. Serai. Serai dan cili padi. Juga cili padi ya. Cili padi dan juga kunyit hidup tadi. Ya, ya. Masukkan. Daun kunyit guna tak, Mak Jah? Dalam resepi tradisional Negeri Sembilan. Guna, tapi kita masak cara lain pula. Cara lain? Cara lain pula. Oh, tapi kalau daging salai ini kita tak gunakan daun kunyit? Tak gunakan. Okey, Anis, masukkan santan terus. Terus masuk santan, Mak Jah? Ya, terus masuk. Oh, tak payah tunggu dia mendidih? Tak, tak payah. Jadi ini kita masukkan yang perahan kedua dahulu ya. Ya, ya, tapi perahan. Tak boleh banyak ya. Tak okay, banyak. Dalam setengah ni boleh tak, Mak Jah? Okey, okay, nanti jangan tolong. Okay, masukkan dulu. Okey. Okey, okey, okey. Kita masukkan garam dulu itu. Tahu lagi. Okey. Nak masukkan pucuk ubi ke, Mak Jah? Ayolah, lepas ni masukkan pucuk ubi. Okey. Ya. Pucuk ubi ni saya nak tunjuk sikit. Ha, mereka ikat ya di sini. Kena ikat, memang harus ikat. Kenapa, Mak Jah? Cuba cerita sikit. Sebab pucuk ubi ni, pucuk ubi putih nama dia. Pucuk ubi ni jenisnya panjang, daun panjang. Jadi eloklah kita simpul, nampaklah cantik. Oh, kalau nampak tak ada sepal lah. Nampak je sepal kalau punya panjang macam ni kan. Lepas ni pucuk betul ubi juga. Putih, ya. Jadi kita masukkan semua. Yang ini pun salah satu daripada kelainan gulai lemak daging salai di Negeri Sembilan. Ya. Kalau tak ada pucuk ubi, kita juga boleh gunakan belimbing bulu. Belimbing bulu. Anis, masukkan pati santan ni. Dia dah mendidih macam ni, jadi kita boleh melegak, masukkan. Dia dah melegak cukup kan? Masukkan pati santan. Pati santan ataupun santan perahan pertama. Ya. Cara penyediaan masak lemak daging salai. Gaulkan daging bersama dengan serbuk kunyit dan garam. Salaikan daging menggunakan sabut kelapa selama setengah jam. Hiris nipis daging yang siap disalai dan rebuskannya. Masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk dan juga serai ke dalam rebusan tadi dan biarkannya mendidih. Masukkan asam keping, santan dan juga pucuk ubi. Masukkan garam dan gula secukup rasa. Telah pun sediakan dua jenis masakan tradisional Negeri Sembilan ya, iaitu daging salai masak lemak cili api dan juga sambal tempoyak masak. Ha, dan sekarang ni kita akan sediakan pula apa ni kuih ya. Kuih kita akan kukuskan kuih kita. Ha, tadi saya telah pun panggil tetamu saya iaitu Induk Ijah. Induk Ijah mai sini mai. Sihat alhamdulillah. Sebelum tu cuba memperkenalkan diri sikit. Ada nama glamour lagi kan? Ya. Ada lagi kan? Nama saya dekat kampung ni ya, glamour dia Induk Ijah. Ha, lagi satu glamour. Nama betul dia. Glamour lain tak ada. Nama betul dia Khatijah Audin. Oh, saya dengar Mak Jah nak panggil Mak Rock, Mak Rock. Itu bukan Mama Rock. Mama Rock. Betul? Mak Rompit. Okey. Okey. Jangan kita siapkan kuih kita, okey? Bahan-bahan apam tapai. 2 cawan nasi dan setengah biji ragi untuk dijadikan tapai, 500 gram tepung beras, 2 cawan gula, 4 cawan air dan kelapa parut.
Sebelum tu Induk Ijah. Ha. Kita nak tunjuk sikit sebab tadi kita tak tunjuk bagaimana sediakan tapai ya. Jadi kita ada nasi sejuk kat sini, nasi sejuk ni. Dengan kita ada ragi ya. Ragi ah, okey saya nak tunjuk sikit. Inilah apa ni rupa ragi sebelum ia dipecahkan. Dan ini rupa dia lepas dia dah giling ataupun dah ditumbuk eh. Dan kita akan campurkan sebut ni dengan nasi ni. Letakkan ini sikit-sikitlah. Ah sikit-sikit jelah. Bila kita akan biarkan semalaman eh. Ha, itulah cara dia kita. Okey, kita taburkan sikit. Induk tolong saya kacau ya, ragi dia. Nasi yang sudah diap di ragi. Jadi kita akan biarkan ni semalaman. Biarkan dia satu malam. Tutup tak? Tutup boleh dengan kain. Okey, tutup dengan kain dan biarkan ia semalaman. Dan dia akan jadilah tapai yang macam tadi kita tunjukkan tadi untuk sediakan kita punya banjuhan. Apam tapai ataupun apam tepung beras eh. Selepas diperam semalaman, tapai tersebut dikisar bersama gula dan air sehingga lumat. Kemudian gaulkan tepung beras sedikit demi sedikit ke dalam bancuhan tadi sehingga sebati. Sebelum tadi kena panaskan dulu kan? Kita dah panaskan. Okey, cerita-cerita macam dulu. Kita dah panaskan. Kita dah panaskan kita punya pengukus. Kita dah panaskan cawan-cawan dia. Dan cawan-cawan ni kita sapukan sikit minyak eh. Betul tak? Jangan melekat. Okey. Betul tak ni? Betul. Kalau nak taruh warna pun boleh kan? Boleh kalau ada hijau ke ataupun kuning. Wiwit. Tu dia kata pengenalan dia. Itu. Wiwit. Apa ni? Kalau nak tahu yang tu apa ni? Pengenalan dia di sini ataupun trademark dia. Semua orang kenal macam tu. Kalau dengar dari jauh tu, yang tu tahulah yang tu Induk Ijah. Okey, kita kukuskan dia selama 20 minit ya. 20 minit. Cara penyediaan apam tapai. Tuangkan adunan ke dalam acuan kecil yang telah dipanaskan di dalam pengukus. Kukuskan apam selama 20 minit dan hidangkan apam bersama kelapa parut. Saat untuk merasa masakan saya. Ha, apa kata kalau Mak Jah datang sini duduk dengan saya je, kita nak hidangkan. Sajian kami pada minggu ini. Saya harap anda semua terhibur. Dan jangan lupa untuk cubakan resepi masakan kita. Ya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mak Jah dan keluarga kerana sudi bersama saya dan juga bersama kru-kru melayan kami. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana mengajar saya masakan yang sangat enak ini. Dan kepada Induk Ijah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengajar saya buat apam yang comel, lagi sedap, lagi gebu ini. Dan juga tak lupa kepada semua penduduk kampung homestay Pelegong. Homestay kampung Pelegong ya. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami, kerana rasa cuba masakan saya tadi. Terima kasih. Pastikan anda bersama kami pada minggu hadapan. Jumpa lagi.